waktu untuk dapat hadir di malam hari ini mengikuti ibadah perayaan Natal yang disponsori. Hari ini kita akan beranjak dalam susunan acara yang ketiga, yaitu penyampaian terima kasih yang akan disampaikan oleh Ketua Pemuda. Kepada Ketua Pemuda, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal ini, saudara-saudara yang hadir di malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah menyaksikan jemaat Siloam bisa melaksanakan ibadah Natal di malam hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang sudah memberikan kami sumbangan atau donatur-donatur yang telah ditunjukkan, sehingga Bapak Ibu yang punya sumbangan itu bisa kami bawa dan kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pemuda yang telah menyampaikan ucapan terima kasih dari bidang pemuda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita beranjak pada susunan acara yang keempat, yaitu pesan dan kesan Natal. Dan kesempatan ini kami berikan kepada Ibu Pendeta untuk menyampaikan. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Cinta kasih Kristus menggerakkan sebuah persaudaraan. Tema kita di malam hari ini yang menjadi tema sentral kita secara bersama. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, di kesempatan malam hari ini saya ditunjuk secara tiba-tiba oleh bidang pemuda untuk menyampaikan kesan dan pesan Natal. Saya pun bingung menyampaikan apa, tapi karena sudah diberikan kesempatan, satu hal yang perlu saya sampaikan. Yang paling penting adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan sebuah persaudaraan. Bicara tentang sebuah persaudaraan, jika tanpa Tuhan, itu akan sia-sia. Karena itu hadir di malam hari ini, teristimewa refleksi atau teristimewa yang telah ditampilkan oleh anak-anak muda kita di malam hari ini. Walaupun ada sedikit kekecewaan yang dilontarkan, tetapi puji Tuhan di malam hari ini harus ditunjukkan dengan kasih sayang. Karena Yesus Kristus membuktikan Dia begitu mencintai kita. Terima kasih bagi saudara-saudara yang mana telah membantu kami pemuda dalam hal mendekorasi hidup ini. Dengan berbagai keterbatasan yang kami punyai, puji Tuhan ada yang membantu. Jadi selaku manusia biasa mungkin kami tidak bisa membantu berupa materi, tetapi Tuhan yang mempunyai berkat, kiranya selalu memberkati saudara-saudara yang telah membantu. Kita akan beranjak pada susunan acara yang kelima, yaitu jamuan kasih. Namun sebelum kita menikmati apa yang telah kami sediakan dari tempat ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang telah kami sediakan itulah kemampuan kami. Itu pun dibantu oleh saudara-saudara yang lain. Jadi bila dalam menikmati ada yang rasa kurang dari tempat ini, kami mohon maaf. Karena apa yang telah kami sediakan itulah kemampuan kami dari pemuda. Untuk itu sebelum torang menikmati, torang akan awali dengan doa. Dan doa ini saya minta kesediaan Bapak Penatua Yusuf Rahmati untuk membawa kita dalam doa. Berdoa. Kembali lagi kami naikkan puji syukur dan limpah terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh menyertai kami dari awal ibadah hingga kami sendiri benar-benar itu berdamai dan sukacita. Di saat ini Tuhan,
bidang pemuda gereja Siloam Jawa kali sudah menyiapkan hidangan bagi tubuh kami. Sebelumnya kami menikmati kami makan dan minum Tuhan, biarlah yang keberkati agar ketika kami makan dan minum, tubuh yang memang kami memperoleh kekuatan baru yang berasal dari pihak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni dosa dan salah kami dalam nama Tuhan Yesus kami sambut diberkati. Amin. Thank you.
saat Natal bersama di kampung halaman. Terkenang wajah mama papa yang aku kasih. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Bye.